Halo, halo Ngobrol kayak di IG live Biasa aja Oke, okay, oke okay. Jadi gini guys Enggak lah, gue gak bakal Minta tolongin skripsi Gue tuh mencurhat aja deh hari ini Hari ini tuh tadi jam 1 uh, bimbingan sama dosen sampai jam 3 setengah 4 eh jam 4 tadi live stream terus sekarang lanjut apa nih yuk sok curhat komen terbaru dari atas ketemu mulu apa, apa kab, kabra kabar baik oh dibantuin apa kak um, bantuin aku milih dong jam segini enaknya pesen makanan ojek online apa ya guys coba ada saran nggak Isis ada nanya kuanti apa kuali? Aku tuh tadinya kuanti. Terus kan aku kan kayak bikin skripsinya tuh eh uh, kelompok gitu. Tapi kelompok teman-teman sekelompok aku yang satunya tuh kayak males, kuanti bla bla bla. aku ganti jadi kualitatif. Nah, karena aku ganti, jadinya tuh aku ngulang lagi dari bab satu Itu guys. Mentainya Michelle enak kayaknya, sumpah enak banget sih menta cuman men Michelle-nya lagi di Bali, plus jauh guys, rumahku tuh di Tangerang. Hmm. Halo guys, jadi tuh ini gimana sih? Apa bedanya orang yang jagung? Kok aku di bawah? Aku nggak bisa ke atas, guys. Kok aku nggak bisa? Apalagi ya? Kalian nggak ada yang mau cerita kegalauan hidup kalian apa? Aku butuh teman ngobrol, guys. Iku aku tiba-tiba ke tengah. Belum proposal, maksudnya proposal skripsi gitu. Ah, yang di bawah belum kelar skripsi ya. Hmm, mentang-mentang gue belum kelar. Gitu guys, terus kayak bingung gitu deh kalian. Oh, lagi pusing sama proposal skripsi. Nah, aku tuh bikin proposal skripsi tuh udah dari tahun eh nggak dari awal tahun aku udah kelar kalau proposal skripsi. Terus ya guys, aku tuh mau cerita kalian. Kalian tuh waktu kalian masih berarti masih ada yang skripsian ya kalian dapet kayak dosen pembimbing yang enak gitu gak sih masa ya yang gue gak ngejulitin dosen gue masa gue bikin live stream julit dosen gak lah masa kayak apa sih kayak gue jadi susah gitu ngerjainnya bingung soalnya dia nggak mau bikin grup chat gitu jadi kan gue sedih ya gue alhamdulillah dapet yang enak nah iya itu gue kayak bingung nggak terarah gitu loh terus kayak harus mandiri harus bisa sendiri sedangkan kan gue nggak bisa masa bukan nggak bisa apa-apa ya kayak bingung gitu semester 8 baru semester 8 baru bab 3 belum sempurna gue juga semester 8 gue belum sampai bab 3 guys gue belum sampai bab 3 baru bab 1 kayak jalanin aja mending kalau nggak cocok langsung minta ganti aja ntar kayak gue diserang dos spam sendiri pas sidang nah iya masalahnya mas saya dos spam gue tuh bilang kayak saya tuh nggak segan-segan ya buat ngegagalin kalian bla 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 gitu guys nyawa gila seru banget nih perbincangan ini gitu terus kayak kalau misalkan ganti itu bisa ya tapi kok kamu nggak pernah sambat ya sambat tuh apa sih jujur sambat tuh apa sih Gua kalau google kuatnya aneh-aneh nggak -aneh, terburu tipu-tipu lagi sama orang ngeluh oh misuh bukan membimbing malah menggagalkan iya nah gue tuh emang apa ya kadang tuh di twitter atau dimana tuh jarang ngeluh Gige tapi gue ngeluhnya tuh kayak ke teman-teman gue gitu kayak sekarang kan gue lagi ngeluh kita santuy aja lah ya guys kok kayak aku kayak di bawah sendiri terus kayak ada kayak ada cahaya-cahaya gitu sih guys kayak malaikat aku pengen juga caranya biar karakternya bagus gimana sih apa nih baby Yoda kamu kok bisa loncat-loncat baby Yoda kok aku terpental ayo ngeluh berjamaah yuk ayo kalian apa yang kalian keluhkan siapa tahu gue bisa dengerin doang harusnya dua spam ngebantu padahal iya Oh hmm, gitu oh ini tuh kayak kayak kesannya tuh gue lagi ada di stage terus kayak ada layar gitu terus kalian tuh kayak bisa nyamperin duduk-duduk nonton gitu ya kok gemes banget sih nih gue tuh kayak gemes liat karakter kar gue lagi fokus liat karakter kalian loh Ta Oh namanya juga showroom Maaf guys Ma on maaf. Namanya juga pemula Aku tuh gak ngerti apa-apa gue apa nih siap sekarang gue rugi ya nggak lulus. nah aku tuh jurusan bisnis guys makanya aku kemarin mm, uh, sempat launch produk bisnis aku. nah sekarang tuh kayak bukan yang jalan sih lagi bikin produk baru tapi tuh kayak jadi tuh double gitu lagi ngurusin produk baru buat bisnis iya terus bikin laporan skripsinya kan juga menyangkut bisnis iya terus kadang ada kerjaan dari luar iya kayak jadi tuh sekarang kayak lumayan banyak menumpuk gitu guys. Terus aku juga ini lagi pengen bikin, esik jadi curhat, jadi lagi bikin pengen bikin konten YouTube gitu. Nah tapi kayak apa ya kira-kira? Ini first time tachil showroom iya first time iya ada yang pakai bahasa Jepang cuma aku nggak ngerti. Arigato deh. Ih keren banget sih. Semangat tachil iya makasih ya. Kalau kalian lagi sibuk apa aja nih kayak? Sekarang, sekarang ini, apa, pada kuliah atau kerja? Ih, wih, kok bisa gitu tiba-tiba? <laughs> hmm, siapa nih? Wih. Pernah muda, asik. Lucu banget sih, sumpah. Halo, guys, cek, Test Halo Guys kok tadi mati ya Gak tahu tadi tuh tiba-tiba item Terus gue ngakak dah ada yang ada yang komen di dosennya Iya kali ya disabotase <laughs> Kenapa Cil? Udah nggak tahu kayak koneksinya deh asli ya kan panik nggak pernah showroom terus tiba-tiba kayak item gitu oh iya lanjut ngomong apa tadi berarti kamu udah bimbingan berapa kali udah berapa ya kayaknya udah enam kali deh enam kali nah terus yang lainnya tuh kan kayak misalkan ada punya grup gitu kan jadi misalkan kayak kita bikin apa terus kita submit ke dosennya langsung kita punya kontak wa nya kalau dia tuh nggak mau dia tuh nggak mau sama sekali jadi itu kayak bener-bener bisa ngob dan aku tuh bimbingannya bukan private jadi kayak bimbingan kelas gitu di kelas aku kayak ada 13 orang jadi tuh yang dicek sama dia tuh bener-bener hari itu belum tentu punya kita dicek gitu pasti orang lain jadi kayak mesti ganti-gantian Udah, gue takut disabotase. By the way, gue lagi makan anggur eh eh jatuh jatuh <laughs> gue ada grup juga nggak guna cil mesti di PC dosennya dosen dosennya berapa sih aku dua Bagaimana, bagaimana rasanya pertama kali showroom Rasanya seru guys, aku rasanya kayak ada di podium Apa kita karaoke aja kali ya? Proses bikin showroomnya lama nggak? Enggak sih Enggak sih, aku waktu itu aku ditawa, aku bikin showroom pas yang aku nanya itu aku kan tes dulu kira-kira kalau gue bikin showroom tuh ada yang nonton gak ya ntar gak ada yang nonton kan gue panik jadi tanya dulu so soalnya showroom tuh apa sih Terus ada yang ngeh lagi lah ini mah bridging buat akun akun showroom eh bener apa adalah kan nggak tahu guys soalnya kayak apa ya nggak tau Cil jarang live IG nggak iya jarang live IG karena bingung mau ngomong apa kadang plus biasanya tuh aku diganggu Gavin tapi jadinya rame yang nonton oke siap bang Tachul apa namanya hari ini tuh nggak ada Gavin karena dia lagi beli baju <laughs> Cil kukunya bagus amat berapaan tuh bagus kan ngomong berapa aku nggak mau sebut harga ntar aku dibilang sombong enggak sih sebenarnya lebih kayak takut kalau misalkan ada yang record nih kalau ada yang record kuku gua terus kayak ntar mak gua lihat gua dimarah gua uang, uang jangan guys oh ya yeah. aku tuh pengen bikin, uh, kita diskusi aja nih aku tuh kayak wiki, pengen bikin YouTube tapi kayak apa ya kayak lifestyle gitu sih kayak ceritanya aku seharian tuh kemana aja ngapain aja tapi kayak jadi YouTube santai gitu aja loh kalian tertarik nggak soalnya kalian pengen apa ya pengen video estetik estetik itu loh nah <tuh> atau ya break oke iya kayak macam ngevlog gitu terus kalian pada ngerti kamera gak sih kamera gue tuh belinya udah lama Sony apa ya Sony A6000 kan uh, Sony A6000 yang masih lensa bawaan gitu terus kayak gue mau ganti kamera tapi pengennya Sony juga apa tuh ya enggak guys jujur gimana cara baca uh, komennya lagi sih masih bagus itu nah iya aku tuh kayak gatek gitu Sony A7 mending itu apa kayak upgrade kayak A6400 yang versi baru atau ada ada yang A6500 gak sih? muka lu selayar, selayarnya ada kok munduran gue tuh pengen baca Sony A7 model kuku lu kak iya dulu gak sih tapi beda warna iya jadi kalau ini aku tuh extension maaf ya pembicaraan tuh kayak agak menyeberang nyebrang Ini tuh extension gitu jadi kayak ditambahin kuku palsu. Nah aku tuh selalu minta modelnya ini nih. Dari aku masih di JKT kok aku sering bikin kuku. Ini model potongannya tuh coffin jadi itu kayak apa ya? Bukan covid guys. Jadi kayak kotak terus kayak agak trapesium dikit gitu. Sesantai lo aja cil gue juga A6000, sadly gak bisa record 4K Oh gitu Jadi mending ganti guys Tapi kayak gue juga gak terlalu paham sih Jadi kayak kit yang gue harus punya tuh apa aja gitu Sambil makan anggur guys Nih Gue suapin dari sini oh. Gue pengen gojek cemilan Tapi ada anggur Hmm, kok gue sekarang di pojok bawah sih? Hmm, dulu ku, dulu kuku. kuku, iya warna pink merah gitu dulu. Bisa dibesarin, Kak, komennya coba tanya Friska. Dung. Tadi tuh bisa, gimana ya? Gue tuh jadi baca gini nih. I, makasih ya guys, ternyata banyak yang nonton, aku tuh terharu Kita ngapain ya? Mau karaoke nggak? Next live sambil makeup dong, iya boleh Nih ntar bisa sambil hapus makeup juga boleh Oh iya guys, gue baru beli kacamata Gue tuh pengen beli kacamata Tahu ini gak sih merek Gentle Monsternya Jenny? Nah. Hmm. Itu kan abis ya, gue cari-cari gak ada Itu pokoknya harganya lumayan pricey lah terus gue tuh kayak emang lagi uh, ntar tuh mau liburan ceritanya terus gue nggak nemu kacamata yang kayak gitu kayak kacamata yang gue mau tuh yang gentle monster itu kayak berapa ya 2 juta atau 3 juta gitu terus kayak abis gitu terus gue nemu kacamata mirip harga sembilan guys sembilan ribu guys, guys. nih guys kacamata sembilan ribu gue nggak kalah keren sama 2 juta salah, baru nyampe hari ini tunggu ke Bali ih kok tahu ke Bali iya eh tunggu guys aku lagi bahas grup keluarga aku nih di line kalau kalian kepo jadi mama papa aku tuh lagi aku kan mau liburan terus mereka belanja aku nggak ikut soalnya hari ini ada kerjaan hehe terus mama aku tawarin baju kalian mau lihat nggak tapi ada muka mamakunya bentar bentar gimana cara pindahin kamera nih guys aku ditawarin baju mau apa enggak ya nih mama aku guys kocak banget mau terus eh gimana cara balikin terus <coughs> terus nih adik ya, aku sekalian curhat lagi ya kan mama aku nawarin baju terus mama aku bilang kak mau nggak tapi ukurannya XS tapi stretch terus tiba-tiba papaku balas nggak usah ditawarin kali <coughs> gas lah dibeliin kayak mau mah Ap, ada dress nggak gitu ya <tuh> udah ditawarin baju minta dress oke okay, guys <tuh> lanjut lanjut kita nyanyi nyanyi aja deh ada yang punya ada yang mau request lagu nggak saya cari di YouTube <tuh> iya dilihat Hmm. Ayam lagu apa? Seru ya. Ntar. Ntar pas ada ada aku aku coba live sama dia deh. Hmm. Request lagu JKT boleh mau lagu apa? Lagu pas gua audisi apa ya? Oh, Lagu pas gue audisi tuh kayak lagu tua banget guys Oh hati-hati kalau lagu Jepang kena band copyright Lagu Fresh Peach gak ada Sugino Season Kalau misalkan kayak Coba ya Gue mau nyari apa sih Oh ntar live gue kena copyright lagi Um, mau nyari kayak minus one gitu di mana sih? mau oh guys makan anggur dikit lagi. Hmm, apa ya aku cari. Hmm, Ini ada nih Sugino Season Instrumental. Seriusan nih Sugino season nih. <Guarga> Itu kukunya kalau ngupil perih nggak nggak. kalau nggak ada musik-musik aneh sih. Kita nyanyi ref aja ya dikit. Gue sambil liat lirik deh takut salah kan. Kalau aku, sebelum aku dicengin no apa sih otak gue tuh suka jangan jeketian cil terus apa aku tuh nanya loh apa apa ya udah sih su eh, sugino season dulu sugino season musim season jkt lirik besok <gulis> besok JKT aja woi berantem kan Cherry Bell kali Cherry Bell Ayo. angin musim gugur meniup dahan pohon terus jelek suara gue kalau nggak ada lagunya selembar daun pun terjatuh tunggu nyari instrumental Ku melihat punggungnya yang sedang menari dengan lembut dan indahnya. Ding 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 ding. Kita yang ditinggalkannya di tempat kita berada. Tuh kan ada gue ketinggian dah. Satu saat kita bagi masa. Maaf ya. <laughs> Pakai lagunya juga Nge kena copyright nggak gue? Berapa banyak lagi mimpi yang kan kulihat Kami adalah sang generasi Salah nadanya <guruh> Generasi penerus siap menguras keringat Agar tidak menyesal Berapa banyak lagi mimpi yang kan kulihat Semangat ini ku simpan di dalam hati. Ayo teman-teman semua kita kejar musim yang berkilau. Aku kalau masih saat takut pakai fitur apa fitur apa? Guys takut copyright. Udah ya itu sugino season udah ya maaf ya. Si SR ada fitur karaoke nah tapi tuh karaoke-nya lagu Jepang gitu aku tuh nggak paham coba nih coba ya tap to start karaoke uh. no result aku apa nih lagu Jepang semua ya di sini ya Nggak ada guys Naksir banget sama alisa Makasih ya ini tuh alis aku uh, sebenarnya alis aku nggak perlu pakai nggak perlu pakai apa-apa bagus sih soalnya aku kayak di trading gitu kayak dirapihin Terus banyak alisa, ayo nyanyi lagu apa lagi Iya kalau karaoke di sini lagu Jepang aku tuh nggak hafal nggak bisa bahasa Jepang aku tuh Hmm. Berarti kamu gak belajar lagu Jepang dulu. Pakai pensil alis apa, Cil? Uh, aku pakai itu, bro, karanya Lux Crime. Ada di sana, males ambil. Alis lo emang tebel apa? Nah, alis aku tuh emang tebel, kayak bulunya tuh banyak. Terus, kayak aku kan gak bisa cukur alis, kayak ntar berantakan gitu kan jadi aku tuh di trading di salon gitu buku dake no value tuh. kau yang terbaik na, -na, -na adalah yang dari dunia pun gitu kan na, -na, -na, -na. yes apel lagi guys, aku harus ngapain lagi nih? Kayak kalau misalkan Gue gitu, Kita gak bisa nonton bareng apa gitu ya Guys, aku mau nanya kalau live showroom itu gak bisa kayak Misalkan uh, Aku lagi nonton apa gitu, kayak share screen gitu gak bisa ya? Padahal gue pengen tahu mikir kayak Ih ya gue bisa live gitu terus kayak ntar kita nonton apa gitu rame-rame ya gak sih bisa pakai OBS apa tuh OBS kayak gue mesti mempelajari showroom lagi ya ya gak sih kayak misalkan bisa tanya Puci bisa pakai PC nah ini ada laptop sih udah ntar berarti next live ya lah ini kok gue bisa joget Kok ada ininya guys? Asik disco. Kok bisa disco? Oh, gift. Kau yang terbaik. Oh, gift. Maaf <laughs> guys, aku tuh norak deh coba ya kita pasang uh, give yang di bawah sebelah kanan mana sih ya udah itu gif lampu disco oh ditahan buat lihat-lihat yang lain Iya, Nek. Oh, Kalau orang gelap, lampu luar, ya. Ah, aku pasang. Nah, Oke, okay, ya, yuk. Iya, Nek nenek aku guys bilang makasih dong cil makasih buat yang ngasih aku disco ya biar kita bisa joget joget lagi uh. gitu toh ternyata guys nih nih eh jatuh jatuh kita nyanyi lagu galau yuk lagu galau apa yang kalian mau nih aku cari ntar <laughs> udah gue bantuin weh namanya bisa kelihatan ngasih gift kalau No Aldita Aldi, galau lagu Aldita Her, Aldita Her apa sih Karung mana Karung? Gavin mana? Gavin lagi pergi sama Mama guys, dia nggak di rumah. Eh uh, apa? Lagu To the Bone, coba ya. Gua gak kena copyright kan? Kena nggak nih? Rambutnya ash blonde, nah, rambut aku warnanya tuh kayak mm, Di matte, matte grey Terus dikasih hijau dikit gitu Hah, tuh the bone yang Aldi Tahir apa sih? Pamungkas kan itu? tuh Kok ini wifi gue lemot? hmm Enak eh. Tunggu. Lemot banget nih Youtube. Wih, yang nonton live ya cantik banget angkanya 444. kasih lo, guys. Bambang Pamungkas. Oh, take me home and fall Kita yang pakai lirik aja ya. Hmm. Ini udah bisa guys, ketahuan kan youtube gue nggak premium Ayo nonton apa lagi nih guys Kalian lagi nonton drama gak sih kayak Entah itu Drama Korea, drama Jepang, apapun Udah pesan makanan belum guys Aku belum pesan makanan jadinya Nonton penthouse Nah penthouse itu katanya kayak nyebelin gitu ya Oh, suara YouTube-nya jangan sampai dengan drama Jepang, apa tuh drama Jepang? Lagi nonton Crown, hampir semua yang ongoing. Nah ini, guys, ini aku. Ini, ini aku mati lagi ya. Halo. Halo. Guys, kenapa sih ini sinyal aku lo? Emosi lo aku nih. Sumpah lagu ini sekarang di otak aku. loh guys, apakah kalian masih ada di sini? Kenapa mati? menangis loh nih hmm aku bingung sih guys ini apa maksudnya ada kayak di itu ada nomor satu aku udah bisa sering-sering showroom kavanka iya ntar aku kalau misalkan aku share bentar aku bilang deh tanggal berapa eh, jamnya biar kayak lebih prepare gitu kali ya ngelek nih pasti nggak pakai eh, orang gue pakai itu <laughs> nggak ini karena wifi deh kayaknya Ayo guys, harus dengerin apa lagi nih? Parah emang aku lagi nggak kerja soalnya iya hehe -he. ini kalian lagi pada pada libur apa gimana sih enggak kan aku tuh kayak takut loh kayak tadi live tiba-tiba terus tuh gak ada nonton aku tuh insecure parah anaknya aku jadinya belum pesan makanan guys aku masih ngegadoin ini anggur bulan puasa itu tang eh bulan puasa mulai puasa itu tanggal berapa sih kalau boleh tahu jadi itu aku ntar kayak takut salah posting gitu loh ngerti gak sih maksudnya kayak lagi siang-siang ntar gue posting minuman gitu kan ntar aku diserbu kok kalau komen apa tanggal 13 oh berarti hari senin ya oke okay. padahal aku hari senin pasti bakal Ya gak apa-apa santai aja lo Tapi kan ada aja pasti Guys kok aku kayak terpojok gitu sih karakter aku Aku peng Aku waktu itu pernah Cerita puasa deh Kayak tahun lalu aku tuh nyoba puasa Tapi itu gara-gara aku jam tidurnya gak bener ha Hmm. Enak banget anggurnya guys Sumpah Hmm mereknya yang ada Farah Queen-nya. Itu tuh adalah seedless sih, enggak ada enggak ada kap bijinya gitu. Hmm. 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 Guys, kalian ada mau dengerin lagu apa lagi enggak? Yang weekly after school ini di otak aku terngiang-ngiang sih jadinya jujur <Syukur> Naga emang lagunya iya. Ternyata aku udah sering denger deh lagunya, cuma gak ngeh aja. U suruh bikin showroom kak, iya, ntar aku bilang. Hmm, ini lham. Kalau lupa apa? Kalau make up tapi lupa hapusnya salah atau enggak? Aku kalau make up pasti harus hapus, soalnya kenapa? kalau makeup tuh aku langsung hapus soalnya aku tuh kayak sensitif gitu loh gampang dirawatan Kalau tadi ada yang nanya jadi lagi nonton drakor apaan jujur karena kayak lagi aku tuh jadi ngambil kelas jadi kan aku harusnya udah nggak kelas lagi kan tapi karena pas semester 4 itu aku lumayan sibuk kan JKT terus aku syuting bla 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 jadi itu kayak ada yang maaf ada yang aku harus ngulang itu. Iya, Nek. Hah? Tolong ha? ambil bantalannya, Nek, Nek. Ambil bantal yang mana, Nek? Yang putih di situ mama. Di kamar mama ya? Uh -huh. Oke, bentar. Bentar, guys. Aku ada pekerjaan yang harus kerjakan Belum rapi belajar. Belum. Ya, oh, belum. Oh, sabar, guys. Sabar, sabar, sabar. Enggak, enggak, yang aja tuh. Sabar, guys. Hmm. 我觉得。 Apa Apa gitu guys, aku di rumah mengurus nenekku rumah di rumah Oh di tadi oh ngomongin tadi lagi ngomongin drakor. Aku tuh lagi gak tuh nonton Drakor terlalu nonton itu kenapa? lagi ngikut kelas lagi ngikut kelas lagi sambil skripsi Jadi kayak lumayan padat gitu Padahal aku pengen banget Kalian nonton itu gak sih? Lu ngakunya belajar Enggak <laughs> Gini, jadi tuh tadi jam satu Ulang ya, dari jam 1 Gue kan kelas Kelas skripsi Abis uh, bimbingan skripsi kan habis kelar jam setengah empat terus jam empat lanjut live streaming tadi kan yang insert tadi nah kalau gue jelasin lagi kan nenek gue kayak ini pasti kan dia juga bingung kan kasihan ya udah gue bilangnya lagi belajar aja lanjut gitu nah iya terakhir nonton True Beauty itu nonton sampai abis terus nonton itu Love Alarm tapi itu kayak baru satu episode sa Love Alarm Love Alarm yang season 2 tapi baru episode 1 nontonnya apa mood ngerjain skripsi itu pas kapan Namb nggak tahu aku dari aku ya kan skripsi kan Barang sama temanku kan, kita ngerjainnya seminggu sekali, <gifir> tapi malam ini harus ngerjain. Mencari cuan bilang aja, lah, biasa aja. Kim Jojo, iya, aku tuh suka banget sama si Kim Sohyun, si Kim Jojo. Hmm. Guys, kayaknya setengah tujuan, atau jam tujuh kurang, kayaknya aku mau bersihin makeup, aku mau mandi, udah sih, ngapain ya, mau tidur-tiduran. Jadi kayaknya, ntar lagi, ya, setengah tujuh, jam tujuh lah, kita ngapain nih, kita ngapain, 331 itu apa. Cepet sekarang, mau lihat, mau lihat apa, mau lihat apa, Dedes. Hai Dedes, kok karakter kamu keren banget. Ini aku ini deh. Eh, gimana sih ini? Nih. Kalian karakternya kok lucu-lucu banget sih. Kan aku pengen Tuh kan lagunya terngiang-ngiang. Ada nggak? lagu lain nih yang kira-kira bisa bikin aku keracunan pakai MW apa Cil? MW apa ya? Make up, make u Cil, Cil, apa nih? Ezra Nia, kenapa? Mau nanya apa? Oh, misler Water Oh, W <laughs> itu micellar water. Oke, okay, Dedes. Aku tuh anaknya nggak demen pakai micellar water. Kenapa? Karena kayak males aja capek. Aku pakainya cleansing balm. Aku cleansing balm beda-beda sih mereknya. Ada waktu itu pernah pakai merek Hamish pernah. Pakai Ponds pernah, Dear me Beauty pernah. Tapi sekarang lagi pakai Vanilla karena Vanilla iya balm, cleansing balm nih aku ambil. Gua ambil deh. Oh, aduh kabar? Oh, gue sekalian mau cerita ntar mau ambil barang. Eh, enggak. Next showroom aja deh kebanyakan konten. Biar seru gitu kan, ntar nggak kehabisan konten. Iya, katanya emang lebih bersih bam. Nah iya karena kan apa ya kayak langsung meleleh gitu nih aku belinya nih ini tuh gede banget kayak berapa berapa mili ya nih ini eh, apa sih nggak kelihatan lagi ini tuh kalau nggak salah nggak tahu berapa mili tapi ini segini tuh 250 murah banget karena kayak aku beli dari bulan Desember sampai sekarang tuh isinya masih banyak banget merek di mana-mana Dua... enggak aku tuh nggak tahu sih harga aslinya 300 ya tapi aku beli lagi diskon kayak 250-an 250-an ini eh G black maaf maaf apa sih gua tuh iya vanilla Co Ini nih kayak aku aku kan lumayan sering makeup ya bener-bener itu nggak bersihin banget sih orang masih, masih ada segini tuh terus dia kayak bersih banget tutupnya di sini terus ada spatulanya juga convenient Kia rupawan reborn ya dong aku tuh seneng guys bahas-bahas kayak gitu tapi kayak nggak cuma cewek doang loh aku cerita ya kayak masa papaku air-air ini tuh dia baru ngediscover kayak skincare-skincare lokal gitu apa tadi gimana cara baca komen lagi ini komen kalau komen yang di sini tuh kayak nggak ke refresh guys oh ya yeah. kayak papa aku kayak baru ngerika nge discover eh uh, lokal brand punya itu skincare kan terus sekarang skincare aku mereknya samaan mulu apa gitulah Tadat. apa nih kalian mau nanya apa nih kalau kayak nggak ada yang mau tanya aku mau cerita, jadi gini kan gue baru gara-gara uh, waktu itu kan hp gue kecemplung air kecemplung <laughs> air yang penting masuk di kulit sih ya. oh ya ini gue cerita ya jadi kan waktu tahun lalu kayak hp gue kan kecemplung kayak air kolam kan, sebelum itu nggak apa-apa cuma mungkin ini kalau abis pakai skincare bokap nah kebetulan kayak puji tuhan ya kayak lumayan lumayan dikirimin banyak skincare gitu dari beberapa brand jadi kayak masih ada lah tapi kalau enggak kalau udah abis ya colong colong punya papa oke lanjut ngomongin HP jadi HP gue tahun lalu tuh kayak kena air kolam nah sebenarnya tuh nggak apa-apa cuma mungkin karena HP gue udah lama jadi nggak tahu pokoknya kayak jadi rusak kayak koslet gitu kan tiga hari nah terus akhirnya Uh, itu kondisinya gue lagi liburan tuh terus eh arah ke restart kali iya kali ya terus udah nah pas apa namanya eh uh, itu akhirnya dibeli di uh, apa sih dibenerin ke tempat HP eh pas di tempat HP ternyata Face ID HP gue tuh nggak terselamatkan jadi tuh kayak gue pakai HP nggak ada Face ID-nya gitu jadi kayak harus pakai password kayak Padahal udah dipermudah gitu kan. Sudah tuh selama lama kayak soalnya kayak menurut gua kalau kalau HP masih bagus tuh kan ngapain ganti kan. Saya so, ganti kemarin. Terus gua mau beli anti gores. Pertama gua bingung anti gores apa ya. Terus udah pertama beli yang murah dulu karena ngetes. Eh, tapi kayak emang beneran jelek gitu loh. saya udah dibuang. Habis itu gua beli yang bagusan harganya. Ini mereknya. Gua nggak menjelek-jelekan brand ini, tapi ini gue waktu itu peras pertama kali beli pertama kali beli ini gue langsung sotoy, gue langsung buka pokoknya tuh kan kalau pakai tempered glass itu kan harus kayak ampe debu debunya kayak hilang gitu kan nah gue tuh enggak nah pas gue pakai lah kok ini bubble bubble kayak banyak banget ya kayak bener bener berbintik gitu loh bubble bubble kayak gila ini gimana nih tempered glass gue sudah tuh tapi diklaimnya dia bilang Katanya dalam 24 jam bisa hilang bubble lah. Tapi dalam syarat kalau nggak kena debu Tapi feeling gue, ah, enggak, ini tuh debu Karena tadi gue lupa bersihin kan Udah tuh, mikir keras Aduh ini dicopot nggak ya Terus gue dengan so idenya Gue lepas lagi tempered glass ya Terus gue mau pasang lagi udah nggak bisa Jadinya itu tempered glass Lumayan lah harganya nggak terlalu mahal Tapi lumayan Terus baru beli Udah nggak bisa dipakai Terus gue beli lagi guys tapi kayak sebenarnya udah nyampe kemarin <gifat> ya bade ada alat pemerata gelasnya biar keluar nah iya ada udah kan ada yang kayak kotak gitu kan yang buat digini giniin kan udah di udah di kayak gitu gituin tuh kayak babalnya nggak keluar karena tuh bukan karena udara ternyata tuh karena gue bersihinnya nggak benar jadi kayak masih ada debu debunya gitu loh jadi nggak bisa dikeluarin udah jadi dibuang terus kayak anjir lah ini nggak apa-apa ya, gue beli lagi, terus kayak ya udah, akhirnya beli lagi. terus sekarang, sekarang gue nggak berani masangnya, gue takut. ada yang punya jasa masang ini enggak tempered glass. jadi tuh dia kayak bukan, bukan apa ya? bukan tempered glass yang gitu, yang apa ya? kayak kaca gitu loh itu kayak hydrogel gitu dan ternyata emang kalau yang hydrogel dilepas itu kayak udah nggak bisa dipasang lagi Terus kayak ah uh, tempered ke counter aja suruh pasang iya kayaknya mau ke counter deh makasih ya guys kayak aku kan kayak tiap malam diskortan gitu kan sama teman-teman aku cia Gaya, gak ya nggak tuh diskortan kayak iya aku tiap malam kadang diskortan sama temanku rame-rame karena kan teman kuliah aku ada yang kayak pulang kampung kayak jadi jauh gitu terus nggak bisa nongkrong bareng lagi kan. Terus akhirnya ya udah terus gue cerita gue di omel-omelin mulu kayak ya lu. Iya sih yes, daripada rugi dua kali. Itulah saya bercer menceritakan kebodohan hidup saya. <laughs> Kadang tuh kenapa ya? Oke okay, guys. Iya nonton 700 loh sama Rahel ya. Ih, jujur aku tuh belum pernah discord sama Rahel. Aku tuh selalu kayak telepon biasa doang. Kalian mau ngasih sih? Eh, kebanyakan channel ntar bingung. Sini aja lah. Kalian mau dengerin lagu apa nih? Ada saran lagi gak? Atau kalian mau lihat aku skincarean uh, skincare -an? Soalnya aku mandi, udah tinggal hapus makeup sama skincarean Sama paling hari apa ya? Ah, tapi minggu depan puasa ya. Padahal aku pengen bikin showroom sama makan sama Gavin. Apa tadi? Bersyukur apa? Kok gue kayak cepet banget hilangnya gitu sih ini. Yuk, skincarean yuk. Seperti yang tadi Haruka nyanyiin. Haruka nyanyiin apa guys? Itu jadi yang yang itu lagi, loh. Dan pas buka puasa aja, oke. Okay. Pas buka puasa, berarti nanti kita makan bareng, ya. Tapi kan kalian buka puasa sama keluarga, ya? Gampang lah, ya. Bisa diatur, Eh Tapi keburu lapar, gue tuh anaknya ausan, guys. Ayo, ada saran lagu apa nggak nih? Kalau misalkan ada saran langsung caps lock aja. Siang nggak apa-apa konten pengujiman. Ya udah sore aja Kak. pakai moist apa by the way moisturizer muka ya. Aku pakai merek Pium Kangil. Eh ada kamar Danu bagus amat nih. eh emojinya apa lagunya kak? Lucu amat sih. Stacy, asap, Baru 3 jam. Oke, oke. Coba ya. Oh. Ah. Oh. Nah, ini tuh dia sama sama yang tadi. Kok mirip? Tapi nggak nagih. Apa maksudnya? Maaf ya iklan dulu, ikan dulu guys. Dan Ini Dah, ya lah, guys, kita eh aku deng, aku mau bersihin muka dulu berarti ya. Sama-sama, hihi. Aku bersihin muka dulu. Berarti kita ganti, set, kita ganti set. Bener ini dulu deh dia nggak jatuh jatuh hp aku sabar ya um oke okay, bye iya <laughs> nanti mau request lagu nanti lagi ya saya sudah mau menyelesaikan ini tapi kita tutup dengan bersih bersih muka dulu ya bersama sama sumpah seru juga ya ternyata sabar, guys, sabar Baik, ya, keren, ntar next showroom mau bahas apa nih, atau mau ngapain, atau mau review makanan apa enggak, aku itu loh, sering-sering aja showroom cil, ya. Ntar deh, oh, pas aku kayaknya KBBI, rencana mau ngirimin aku makanan yang dia yang Donat itu tapi nggak tahu dia kirim kapan ntar kalau misalkan udah ada aku review di sini ya guys Oke okay. tuh gimana sih ini oke okay, aja nah Hai bersihin muka dulu Dutch Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. kalian kok em itunya lucu lucu sih ntar ya aku bingung bingung mau ambil ah uh, ini dulu Dah Maci Oh Agung Siapa lagi nih Karzania Aku mau bersihin makeup dulu ya Kalian sebenarnya udah sering sih pasti Karena aku kayak dimana-mana selalu ngepost Aku cium kagimana gimana deh Bentar bentar Cuci tangan dulu guys ntar ngapain ngapain aku sambil make an deh, oke okay? ini aku kan tadi bilang aku bersihin makeupnya nya pakai ini cleansing balm. Ah, ntar habis habis bersihin uh, make up kita screenshot screenshotan dulu kali ya foto-foto lucu kenang-kenangan ya lucu eh geblek maaf maaf aku pakainya segini sebenarnya kayak banyak banget sih ini langsung taruh di muka Sumpah kalian jangan screenshot yang bagian ini ya Muka aku masih jelek banget Kalau makeupnya kayak luntur gitu Ih makasih nih Siapa sakunek Lucu banget sih kucing Maci bintang-bintangnya eh uh, Lebih enak pakai itu ya Iya aku tuh suka banget pakai cleansing balm Kenapa? Dari zaman JKT Karena kadang kalau JKT kan kegiatannya Oh, uh, sampai malam kan atau nggak syuting sampai malam kalau pakai micellar water lagi pakai itu lagi tuh kayak apa ya kayak ribet nah ini tuh bener-bener udah langsung meleleh semua makeup makeupnya tuh hmm. mulut juga bisa nih hmm. ntar kalian tunggu pas bagian ini nih mata Waduh, oh, tuh. Satisfying banget, sih. Tuh, itu hitam hitamnya keluar. Hmm, terus lanjut ke mata. Ini gak perih sama sekali, sih. Tuh, tuh, meleleh. Ya ampun, guys, aku tuh kayak ngerjain kalian, ya para cowok-cowok ciwi-ciwi nontonin aku bersihin makeup tuh lihat nih gue kayak setan ganti cleansing balm deh gue ya sumpah kayak bener-bener life savior banget tuh nah dan nggak perih aku tuh kalau cuci muka gitu gitu takut perih kalau pakai cleansing balm tuh nggak aku sih yang udah aku coba tuh merek Hemi, Me, Spons, Uh, Dermi Beauty sama Vanilla semuanya enak sih, atau cleansing oil juga enak. Cuma akhir-akhir ini lagi sering pakai cleansing balm. Terus udah aku bilas dulu bentar, guys. Sabar ya. ini kan udah dibersihin pakai cleansing balm aku tuh biasanya lanjut pakai cleanser lagi aku cleanser sih sebenarnya kayak macam-macam ganti-ganti ini aku lagi coba ini apa ya dokter beli di Sosiola terus aku pakai uh, ini pakai Foreo ini buat uh, ngebantu deep cleanse lagi jadi kayak makeup makeup yang tadi tuh bener-bener hilang kayak pokoknya jadi lebih bersih lah taruh di sini terus nggak tahu sih aku sejak pakai ini kalau pakai tangan doang tuh kayak kurang gitu tuh guys enak banget deh kalian kayak sebenarnya bingung gak sih kenapa gue kayak ribet gitu sakit gak sih kayak ngilu kalau ada jerawat? Enggak kok gak sakit Aku di hidung aku kayak ada mau jerawat gitu Tapi gak sakit, ini bener-bener apa ya Dia karetnya gentle gitu buat muka Lebih sakitan kalau pakai brush malah menurut aku Kayak tau gak sih brush yang goyang-goyang itu Nah, itu jauh lebih sakit Ini enggak sama sekali Tuh, aku juga masih ada jerawat-jerawat tuh di atas Tapi gak sakit Oke, udah kelar. Mau bilas lagi habis itu kita langsung masuk ke serum serumannya ya, guys. hai hai ih kalian tuh setia banget switch aku mau ngambil skincare dulu bentar ya pakai apa ya pakai yang gampang boleh. ini jam berapa sih nah sebenarnya aku tuh kalau skincarean ih masih ada yang nonton kalau skincarean full banget itu sebenarnya malam kalau berber sebelum tidur ini karena biar sekalian di videoin aja jadi lumayan banyak jadi aku lihat guys lihat muka aku tuh kalau misalkan kalian lihat IG story kan aku sering kan nggak pakai make up nah kemarin tuh sempat jerawatan tapi sekarang lagi mendingan ini sih dikit hmm. pakai toner dulu ini jadi tuh sebenarnya yang ini sold out guys tapi aku dapat ini buat acne yang ini buat melembabkan tapi aku campur nggak apa-apa pamit ya cil oke kaoh agung terima kasih dadah next lagi ya pakai dulu ini buka yang ini untuk calming jerawat jerawat aku yang merah karena aku tipe mukanya tuh kayak kemerahan gitu kalau ada jerawat terus lanjut ini tuh lucu banget kayak susu Studio Tropic Probiome Skin Tonic ini brand lokal juga iya kayak susu ya tuh Wuh. enak guys hmm glowing langsung kayak cowok-cowok juga sih harus benar harus sih Hmm. Tuh. leher lah, jangan lupa. Di situ tunggu keringan lagi. Kipas -kipas dikit lagi. Kipas-kipas dikit. Tutupkan ini. Hoi. Di situ pakai ini. Ini avo pakai marin kolagen ginseng root. Ini serum, guys. Sebenarnya aku pakai ini tuh kayak buat malam sih, langsung dipenerin. Cuma buat ngasih tawa ya deh. Langsung aku pakai. Itu tuh kalian kayak karakter itu kayak beli skin gitu ya atau gimana sih kayak game gitu. Gue cowok pas muka bermasalah jadi belajar skincare iya. Karena emang sebenarnya skincare tuh cocok-cocokan kan emang harus nyobain sendiri mau cewek mau cowok pun. Aku juga kemarin kayak sempat blackout terus ini kulitnya lagi bagusan lagi. Tapi gitu guys jerawat tuh normal. Jadi nggak apa-apa. Nih, tapi yang paling bagus, yang bener-bener bikin kulit aku bagus, tuh ini nih, Pion Kang Yul nih. Bagus banget kalian cek deh aplikasi apa sih, sosiala. Itu lagi diskon, banyak gitu, sumpah gue gak ada endorse, tapi aku beli, tapi beneran diskon dan ini bagus banget. Nah. Pion Kang Yul yang mana? Kalau aku pakai yang moisture cream sama sebenarnya ada satu lagi nih yang bikin muka aku bagus banget tuh. Cuma aku toner lagi pakai nyobain yang lain. Sama ini essence tonernya dia. Udah nih paket ini ini bagus banget, bagus banget. Gak di endorse, bagus banget. Beli sendiri. Tapi skincare skincare yang di so aku juga maksudnya yang endorse aku juga bagus bagus deh oke okay, tw beli mantap aku kemarin rekomendasiin pion kangyul ke beberapa temen aku dan mereka kayak habis pakai itu kayak gila bagus banget bahkan temen aku cewek ada kan nginep di rumah terus dia kayak nyoba nyoba skincare di rumahku gitu balik balik dia beli dong pion kangyul kayak itu muka aku itu sebenarnya kombinasi ya tapi tetap harus pakai moisturizer dah sebenarnya kalau sebelum bobo aku pakai lip balm lagi cuma ntar aja ya pas mau bobo itu udahan skincarenya ngomongin berbagai banyak, banyak banyak hal itu apa apa tadi itu apanya geser kok nggak kelihatan tiga hari jerawat merah mereda jerawat hilang karena jamu iya iya guys kayak semuanya tuh sebenarnya cocok-cocokan dari kitanya plus kitanya juga harus apa ya jangan dibawa stres gitu loh soalnya kemarin aku sempet jerawatan terus aku stres banget kan belum lagi kalau di Instagram tiap ngepost foto pasti ada aja gitu yang komenin jerawat atau apa kan kadang kayak orang jadi makin sedih gitu ya cuma kayak ya mau gimana harus nggak boleh nggak boleh stres nggak boleh sedih harus dijalanin aja pernah pakai hada labo nggak cil kayak dulu pernah cuma kayak aku kurang cocok sih jadi aku nggak lanjutin stres skripsi juga iya jadi jerawatan bisa ngaruh bisa tuh nih guys mukanya bener-bener kayak glowing tanpa makeup Oke okay guys, aku kayaknya Uh, mau udahan dulu, mau rebahan, bobo-boboan, mau makan. Nanti kapan-kapan kita showroom-showroom lagi ya. Halo, belum mati guys, belum mati. Iya, iya, bagus banget. Iya, makasih. Ini makasih juga, Dennis ya. Mbak Dennis, kok lucu banget lu kayak puding. Yo, oke. Okay. Ini gimana maksudnya tadi yang podiumnya dibacain dulu, aku nggak ngerti. yang bi Yang naik di biru-biru itu ya. Terima kasih ya all udah nontonin showroom aku Ntar uh, kita ngobrol-ngobrol lagi Aku ajak ada aku Gavi nah ntar aku ajak teman-temanku Ini yang di podium Yang satu K, uh, X, Y, Z Dua Reapers Tiga mana tiga Tiga mana tiga Tiga mana Eh tiga mana Oh ini tiga bunglon 48 maci ya empat si pernah muda itu tuh kepiting kecoa atau apa lima mana lima aduh gua kayak orang tua lima lima hah ah huh, lima mana <gum> empat Amrul ada kamar Danu juga ada Oh Agung agen Neptunus ada pernah muda Ezra Kudapan sama Anukun dan semuanya makasih ya ntar kita Join, eh, kalau kita join terus showroom lagi, bahas apa tinggal, uh, ri, apa DM aja di IG atau enggak, mention aku di Twitter, jangan lupa, oke, okay. see you next time, bye bye, aku matiin dulu ya, mah pamerku.